Ih, Mami lama banget sih. Katanya mau jemputnya tepat waktu. Lu kok ngantuk banget ya? Pernah ada kasusnya yang ditebas lehernya, palanya dibawa, badannya doang ditinggal. Karista, udah harus siap belum berangkat sekolah? Udah dong. Kok keringetan? Ini mau dari pagi udah. Semangat ya belajarnya kak ya. Oke, pakai sandal aja. Sandal aja. Sepatumu mana? Iya. Yuk sekolah. Semangat, sekolah. semangat. Saudara seorang bocah. Ngeri banget sih berita sekarang ya. Ih takut deh kalau kejadian kayak gitu sama agama sama dusta itu. Anak-anak kok diculik gitu sih. Orang tuanya gimana perasaannya ya? Kasihan banget. Iya kasihan banget lah. Pasti nangis lah itu kayak gitu. Iya, aduh. Paling ngeri sekarang ya, orang itu sekarang nekat-nekat sih, emang masa anak kecil kayak gitu diculik terus dijual organnya kan kesian loh. Kita juga pernah ada kasusnya yang ditebas lehernya, palanya dibawa, badannya doang ditinggal. Atau itu dijual kayaknya dijual. Tuh kamu tuh jagainnya, Dista, Darlin, Dominic tuh. Jangan sampai kayak gitu, ngeri banget. Ntar mah ini jam udah siang ya. Pasang dulu, takut kesiangan ya. Nanti bersihin, sana. Udah, assalamualaikum. Sama, waalaikumsalam. Ngeri banget. Ya Allah, di jalan Poros Moncong Loe, Kabupaten Maros. Ngeri banget sih, astagfirullahaladzim. Masih jam 12 nih. Mau jemput Dista, tapi sekarang masih kecepetan. Udah deh, tunggu bentar lagi. Rebahan dikit gak apa-apa kali ya. Ini kok ngantuk banget ya. Ih, Mami lama banget sih. Katanya mau jemputnya tepat waktu. Ih, lama banget sih. Tuh ada anak sekolah diem sendirian tuh. Ya gimana sih, lumayan kalau saya jual. Tinggal nunggu tuh. Panas lagi. Ini harus berteduh dulu. Salah lagi. Nah gini nih. Sendiri anak cepet-cepet ini. Diam kamu, diam. Ya ampun, ketiduran ya. Astaga, udah jam setengah dua. Aduh, telat jemput Dista. Dista kan keluar jam satu. Astaga. Itu mobil mana lagi nih? Astaga, telat. Aduh, telat gak ya? Aduh, Dewi Dista pasti ngomel nih. Aku di mana? Mamintan. Ih, terus nih gara-gara Mamintan gak nyebut Dita. Mamintan. Kamu percuma. Teriak-teriak. Kamu. Jangan ketawa. Teriak-teriak percuma. Di sini lahan kosong, 1 kilometer nggak ada siapa-siapa. Kamu akan saya beleh. Organnya saya akan jual. Jangan. Kamu diam, saya tinggal nunggu bos aja. Diam. Kamu diam. Diam, nggak boleh bergerak. Diam. Kamu akan aku pingsan. Diam. Jadi ini udah berani ngalahin orang tua. Deh, bohongan. Pokoknya digigit. Ah, diam kamu. Jangan kemana-mana. Saya tinggal sebentar. Assalamualaikum. Dista kemana ya? Kok di sekolah nggak ada? Gurunya juga katanya nggak ada. Lapor polisi aja kali ya.
Gimana nih? Ibu, kenapa? Dista gak ada tadi kan saya telat. Kenapa? Gara-gara saya telat jemput, harusnya jemputnya jam 1:30. Tapi saya ketiduran 1:30 baru berangkat jemput Dista sampai sekolah. Terus sekolah udah sepi. Sepi? Iya, Disanya gak ada. Temu gurunya satu orang tau masih di sana. Tapi katanya udah gak ada anak. Semua murid-muridnya udah pulang. Tapi kok Dista gak ada ya? Waduh bu, wah sepanjang bu. Sepanjang bu. Jalan udah tak liatnya kayak pelan-pelan sana mobil juga gak ada. Gak ada juga. Aduh bu, takutnya kayak berita yang tadi pagi saya tonton. Apa? Kasus penculikan anak. Itu lagi marak tuh bu, di berita tadi tuh. Aduh, ini gimana ya, lapor polisi aja kali ya? Aduh, ini gimana nih? Gimana bentar. Tasnya Dista itu kan di dalamnya udah tak pasang GPS ya. Saya mau lihat dulu deh. Gimana ya lokasinya ya? Takut banget nih kalau kayak ini. Bu, Dista tuh nggak pernah kayak gini. Biasanya dia pasti nungguin. Bu, udah gimana bu? Oh iya, di lokasi udah nggak di sekolah. Gimana bu? Aduh, kita susul aja kali di lokasi ini. Oh ya udah oke. Ini masih aktif sih. Oh ini nggak jauh dari sini bu. Mendingan sekarang aja deh bu kita susul. Iya kan? Iya ini. Aduh, kok bisa sih Dista kesini? Tapi bentar bu, saya ke belakang dulu ya, ambil sesuatu. Bentar. Bentar ya, Bu. Cepetan, Ber! Oke. Aduh, Dista, kemana sih? Udah, Bu. Udah, Bu. Siap-siap. Kamu ambil apa? Ya, pokoknya sesuatu. Ayo, Bu. Cepetan, Bu. Keburu dia pergi, Bu. Sama penculiknya ayo, tuh. Ayo. Bu, Ber. Di sini, Mbak. Lokasinya sih di sini, ya? Aduh. Hati-hati. Jalannya kayak gini nah, sih, di Bu. Sini. Di sini, Mbak. Sini. Wah, tapi kok ini rumahnya kosong kayak gini ya? Iya, Bu. Aduh, serem banget lagi. Masa bisa di sini sih? Ini beneran di sini, Bu. Iya, bisa di sini. Duh, ini rumah kosong kayak gini lagi. Aduh, Dista kok bisa sih? Oh, takut ada ular, Bu. Belum, Bu. Iya, tuh. Aduh, kita panggil polisi aja kali ya? Aduh, gimana nih? Cek dulu aja deh, Bu. Sambil lapor polisi. Ya. Enggak. Kamu jangan nakut kayak gitu, Dok. Iya, gimana, Bu? Saya takut. Kita harus selamatin Dista yang paling penting ini. Udah. Takut gimana sih? Emanglah salah ngajak orang nih saya nih. Jangan. Oh, saya mah jengkelit yang tak aja nih biar tak lepas tuh situ tuh. Bu, takutnya kalau ada penculiknya kita yang kena. Ini pencurinya udah tidur. Ini biar dilepasin. Tolong. Tolong. Aduh, ini gimana lagi? Mami. Takut ini dia. Kok bisa sih kamu di sini? Biarin dia gitu. Ini kalau perlu satu lagi nih. Ini bokongnya dia lagi. Bisa, ayo kak. Tas sekolah. Biar tuh kabur. Bentar. Gue beras dendam lagi sekali. Lagi, Bu. Ini pas. Enggak, gini. Enggak. Tapi sih ngeselin banget. Kayak gitu, gini. Cepet. Alhamdulillah, Kak Dista. Stop. Ada luka-luka nggak? Tapi agak sakit badannya. Astaga. Untung ya, Kak Dista. Besok-besok nggak kayak gitu, Kak. Pokoknya nggak boleh lah kamu. Iya, kalau belum dijemput, jangan pulang dulu lah. Tapi tadi dia langsung nangkut. Makanya, kita istirahat aja. Udah nggak ada luka, kan? Nggak, tapi ininya sakit. Untung kita bisa selamat, loh. Gila, itu penculiknya. Parah banget.
kita laporin polisi abisnya. Bentar, kak, bentar, kak. Ini ya. Yuk. Minta maaf ya, ini kalau ketahuan jemput. Nih.